Untuk yang berikutnya, beri tepuk tangan yang meriah dari Kabupaten Semarang. Menyusul di belakangnya dari Kabupaten Gerobokan. Kabupaten Grobogan memiliki moto Kombuling Cipto Hangarso Jati, dari bahasa Jawa yang artinya bersatunya kehendak dengan yang agung menumbuhkan rasa sejati hidup dalam kesucian. Dengan semboyan Grobogan bersemangat, bersih, sehat, mantap, dan indah. Untuk yang selanjutnya adalah Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Kota Gati, bersih, aman, tertib, indah, dan komunikatif. Untuk yang selanjutnya, Kabupaten Kudus. Dan persiapan untuk Kabupaten Demak. Untuk yang selanjutnya, Kabupaten Demak. Persiapan untuk Kabupaten Kebumen. Untuk yang selanjutnya, persiapan untuk Kota Salatiga. Selanjutnya, Kabupaten Kebumen. Kabupaten Demak dengan pakaian untuk persiapan karena Kota Pekalongan dibandingkan dengan bahan plastik yang bertujuan untuk mengurangi limbah plastik yang tersebar di bumi. Selanjutnya Kota Pekalongan. Kabupaten Boyolali. Untuk menambah semangat para peserta kontingen Porsche Mana 11 tahun 2019. Persiapan untuk Kabupaten Boyolali. Persiapan untuk Kabupaten Purbalingga. Untuk yang selanjutnya, Kabupaten Boyolali. Kalau yang umumnya tepungnya pesertanya banyak. Persiapan untuk kontingen Kabupaten Brebes. Untuk yang seterusnya, Kabupaten Purbalingga. Setelah Kabupaten Purbalingga, ada Kabupaten Banyumas. Untuk yang selanjutnya persiapan untuk Kabupaten
dan gagal. Sekali lagi persiapan untuk Kabupaten Tegal. Untuk yang seterusnya Kabupaten Brebes. Yang berkelanjutan di Kabupaten Temanggung. Kemudian yang selanjutnya persiapan untuk Kabupaten Blora. Yang dilaksanakan sebagai wahana penyalur bakat, minat, pengetahuan dan sekali lagi persiapan untuk Kabupaten Blora. Dalam rangkaian kegiatan yang menyenangkan. Untuk yang selanjutnya Kabupaten Tegal. Silaturahmi sportif dan bermanfaat serta meningkatkan pengetahuan. Persiapan untuk Kabupaten Banyumas. Untuk yang selanjutnya Kabupaten Blora. Boyolali ya. Semuanya dipanggil. Persiapan untuk Kota Semarang. Untuk yang selanjutnya Kabupaten Banyumas. Persiapan untuk Kabupaten Cilacap. Untuk yang selanjutnya Kota Semarang. Persiapan untuk Kabupaten Jepara. Diringi oleh penampilan calon dan akun menyebarkan semangat Kabupaten Purbalingga untuk mengikuti Porsena ke-11 tahun 2019. Sekali persiapan untuk Kabupaten Jepara. Dan yang selanjutnya adalah Kabupaten Cilacap. Kontingen Kabupaten Tegal hadir di Porseva 11 Jawa Tengah menyampaikan salam hormat kepada Kepala Biro Keselamatan Provinsi Jawa Tengah Kader Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal. KWT Tegal dengan slogan Tegal bersinergi merajut seluruh potensi dan daya. Untuk yang selanjutnya Kabupaten Jepara dengan kekuatan 74 atlet. Persiapan untuk Kabupaten Tegal siap berprestasi dan meraih juara, mencetak kader aswaja Annahdia yang sportif, kreatif dan berkarakter. Sukses Porsema, jaya Nahdlatul Ulama. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kabupaten Tegal. Selamat ya, ya Pak. Di belakang Kabupaten Tegal adalah Kabupaten Blora dengan seragamnya hijau sebagai identitas dari Nahdlatul Ulama itu sendiri, dikombinasikan dengan warna kuning dan juga hijau. Untuk yang selanjutnya Kabupaten Klaten. Persiapan untuk Kabupaten Wonosobo. Bisa juara dari Kabupaten Banyumas. Bisa Banyumas juara. Banyumas
persiapan untuk Kabupaten Seragen. Persiapan untuk Kabupaten Batang. Untuk yang selanjutnya, Kabupaten Batang. Silakan untuk yang berikutnya dari Kota Semarang dengan simboyan Semarang Kota Atas, aman, tertib, lancar, asri, dan sehat. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kota Semarang. Akan memperbutkan berpuluh-puluh di belakang Kota Semarang pada pasangan ke 11 Kabupaten Cilacap. Untuk yang terakhir, Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Cilacap.
dari SMP Al Madinah. Oke, Al Madinah ya, dengan bandnya luar biasa sekali, kompak. Di belakang Kabupaten Wonosobo ada dari Kabupaten Serake. Dengan kostum seragamnya merah putih. Merah putih melambangkan negara kita ya mas, sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia. Merah artinya berani dan putih artinya suci. Silakan untuk yang berikutnya dari Kabupaten Batang. Khas dari Batam. Oke, ambil sekali tangannya. Kabupaten Batam. Ya Allah. Serta menciptakan generasi emas yang berlawat ahli surawal jemaah An-Nadiyah yang sportif, kreatif, serta berkarakter.